Yang hitam ini untuk fasanya atau yang ada strobnya, dan kabel yang biru ini adalah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hardi Kreasi Channel. Pada video kali ini saya akan sharing informasi tentang bagaimana cara memasang MCB ini pada tempatnya, ya, seperti ini. Oke, MCB ini dipasang untuk menyambungkan, ya, dan memutus arus dari KW meter setelah MCB utama yang berada di dekat KW meter. MCB ini juga berfungsi ketika terjadi konsleting, ya. Konsleting pada instalasi rumah atau terlalu banyak beban arus listrik di rumah, maka MCB ini akan trip atau jeglek dan memutus arus listrik dari KWH meter. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasang pada tempatnya. Ini adalah terminal untuk input. Input dari PLN, ya, dan terminal yang ini, ya, yang ini adalah terminal untuk output yang ke instalasi rumah atau beban. Nah, MCB ini cara masangannya, input dan outputnya, ya, itu bolak-balik tidak masalah, ya, tetap bisa berfungsi, ya, dan untuk mengamankan instalasi rumah atau instalasi dari konslet dan beban lebih atau kelebihan beban. Nah, perlu diketahui juga bahwa MCB ini, ya, ini dipasang di dalam rumah, ya, setelah melewati MCB utama di bawah KWH meter, ya, karena MCB utama itu yang pasang adalah pihak PLN, ya, ataupun kita akan menambah instalasi di rumah, ya, agar aman, ya, setelah instalasi utama. Oke, selanjutnya kita buka dulu tempat MCB, ya. Nah, taruh dulu. Nah, ini adalah tempat MCB atau box MCB. Kita buka dulu. Nah, ini adalah alas dari box MCB yang ini tutupnya. Oke, untuk pemasangannya, ya, MCB ini, ya, ini tinggal kita masukin aja bagian ini, ya. Ini di sini ada pengunci, ya, pengunci sangat mudah, ya. Kita tinggal masukin begini, ya. Ini kita bawa bagian bawah, kita masukkan ke sini, ya. Nah, ini tinggal kita. Nah, ini, ya, ya, sudah kuat, sudah mengunci ini, ya. Oke, selanjutnya kita pasang kabel pada MCB, ya. Ini kabel yang ini ada dua. Kabel yang pertama sebagai input, ya, yaitu kabel yang dari MCB KWH meter. Nah, nanti ke sini, ya. Ini, nah, di sini saya menggunakan kabel warna biru dan hitam, ya. Warna biru dan hitam. Yang hitam ini untuk fasanya atau yang ada strobnya, dan kabel yang biru ini adalah untuk netralnya. Nah, itu juga untuk yang kabel yang kedua, ya. Yang kedua ini adalah
kabel yang untuk instalasi rumah, yang ke istilah outputnya ya. Nah, sama ya. Yang hitam ini adalah untuk fasanya. Sedangkan yang biru ini adalah untuk meternya. Oke, yang pertama kita pasang-pasang kabel yang berasal dari KWH meter ya. Ini sudah dari KWH meter ya. Nah. Kabel warna hitam ya. Kita masukkan ke terminal input MCB. Oke, kita kupas dulu. Nah. Kita pasang sini ya. Nah. Oke, sini. Sebentar, ini kita haluskan. Selanjutnya kita kencangkan. Oke, sudah kuat. Kemudian untuk kabel outputnya, kita pasang bagian bawah sini. Kita kupas dulu. Terlalu panjang. Oke, kita pasang di bagian ya ini ya output. Nah. Kelihatan ya. Terus kita kencangkan. Nah, selanjutnya ini inputnya sudah, outputnya sudah. Nah, selanjutnya kita sambungkan, kita gabungkan kabel yang biru ya. Nah, langsung kita gabungkan. Oke. Nah, selanjutnya kita isolasi dulu ya. Kita isolasi dulu.
Oke, udah kita rapikan ya. Kita rapikan sini posisinya. Oke. Dah. Lainnya kita tutup ya. Kita tutup. Oke. Kita baut dulu. Oke, ya, sudah seperti ini, sudah jadi. Nah, pada MCB ini ya, pada tuas MCB ini ada logonya ya, ada logonya 0 ya. Ini artinya adalah kondisi off ya, kondisi off. Nah, jadi ini antara input dan output terputus ya. Dan logo 1 atau posisi on. Ya, posisi on. Nah, pada posisi satu ini ya, on ini, maka MCB akan mengalirkan arus ya, dari sumber PLN ke instalasi rumah. Nah, jika terjadi korslet ya di sini ya, korsleting di instalasi rumah ataupun kelebihan beban dengan pemakaian daya yang lebih, maka MCB ya ini akan trip atau neglect ya, sudah saya akan turun seperti ini. Oke, demikianlah tutorial video ini ya, cara memasang MCB pada boxnya atau pada tempatnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.